Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan di Pilkada akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta. Diperkirakan akan ada lebih dari satu kandidat di Pilkada Jakarta dan itu akan membuat kontestasi Pilkada semakin terbuka. Ganjar menyebut PDIP siap dengan semua skenario karena memiliki banyak kader. Putusan MK nanti akan kita pelajari teknisnya dan kalau ini serta merta berlaku KPU mesti menyiapkan waktunya cukup pendek dan mesti ada penyesuaian-penyesuaian regulasi sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Kalau kita sekali lagi dengan segala skenario kita siap, kader kita cukup banyak, kita orang yang selalu mengikuti aturan begitu ya, dan kita akan taat pada aturan.